Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Kota Semarang menggelar karnaval budaya yang diikuti ribuan pelajar dari tingkat TK atau taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama alias SMP untuk tahun ini saja. Karnaval budaya anak mengambil tema silaturahmi dan juga kebersamaan yang bertujuan menanamkan semangat kerukunan umat beragama kepada anak-anak kecil. Dalam karnaval di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, ribuan pelajar mengenakan pakaian adat. Setiap kontingen sekolah tidak ketinggalan, selalu membawa replika bunga manggar dan hewan warok yang selalu warak maksud kami yang selalu menjadi simbol khas dalam prosesi dukderan yang digelar dalam menyambut Ramadan. Suasana karnaval anak ini pun jadi meriah ketika beberapa sekolah menampilkan atraksi drum band yang membawakan lagu-lagu populer saat ini. Prosesi penyambutan bulan suci Ramadan di Kota Semarang akan ditutup dengan tradisi dukderan yang akan digelar pada Sabtu 4 Mei yang akan menampilkan replika hewan warok raksasa yang dibawa pawai dari halaman Balai Kota Jalan Pemuda menuju Masjid Agung Kauman.